Tidak semua umat muslim di zaman sekarang mampu menghafal Al-Quran. Belakangan ini viral di media sosial, seorang pedagang asongan mampu menyelesaikan ayat Al-Quran saat ditantang. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok Aya Ibrahim Channel. Pemilik akun membuat tantangan bagi siapapun yang mampu menjawab sambungan ayat yang dibacakan akan mendapat uang dengan nominal tertentu. Tak diduga, pemilik akun dihampiri oleh seorang laki-laki yang merupakan pedagang asongan. Tanpa mengetahui ayat apa yang diberikan, pedagang asongan tersebut langsung menyanggupi tantangan yang diberikan. Pemilik akun pun membacakan awalan surat Al-Kahfi, lalu dilanjutkan oleh pedagang asongan tersebut. Selain hafal, pedagang asongan tersebut juga memiliki suara yang merdu ketika membacakan lanjutan ayat dari surat Al-Kahfi. Setelah mendapat sejumlah yang diberikan, pemilik akun kembali menantang pedagang asongan itu untuk bergantian menyelesaikan sebuah surat. Jika berhasil, maka lelaki itu akan mendapatkan tambahan uang. Surat Al-Quran kedua yang dibacakan adalah Ad-Duha. Pedagang asongan tersebut mampu menyelesaikan surat kedua itu dengan lancar. Ia pun mendapatkan tambahan uang seperti yang telah dijanjikan. Pedagang asongan tersebut juga berpesan agar memanfaatkan umur sebaik mungkin sebelum ditempatkan di liang kubur. Tak sedikit warganet yang salut dengan kemampuan hafalan serta bacaan Al-Quran pedagang asongan tersebut.